Halo, saya ingin rehat sejenak untuk mencari ketenangan dan tolong jangan ganggu saya. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai, Dok. Keselamatan kau yang paling penting untuk saat ini. Ya sudah, kau tenang saja. Jika nanti ada pembicaraan penting, kita jumpa lagi di acara pelantikan. Bener juga kata orang-orang. Kalau bosnya aja gak becus, apalagi anak buahnya. Disuruh bunuh orang aja kalian telat datang. Ana, Leo, habisi mereka semua. Siapa takut? Hah, tak gila lagi mereka. Perhatian untuk semuanya. Semalam, pimpinan organisasi Perico, yaitu Umara, telah tewas pada pukul 11 malam dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Tim investigasi kita meyakini orang-orang mereka sendirilah yang telah melakukan pembunuhan ini. Nampaknya, terdapat konspirasi di balik aksi pembunuhan ini. Sepertinya, akan ada pemimpin baru yang menggantikan posisinya. Sebelum acara pelantikan, pemimpin utama mereka, yaitu Ketua Zen, mungkin akan muncul. Kali ini, kita tidak boleh lengah dan melewatkan kesempatan untuk menangkapnya. Berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan, terdapat dua nama besar yang akan menggantikan posisi Kendra Kumara. Mereka adalah loyalis Zen, yaitu Sado dan Rei. Jadi harus sampai kapan lagi kita menunggu? Saya adalah kandidat terkuat di sini. Untuk apa lagi kita harus mempertimbangkan orang lain? Kalian lihat sendiri kan? Mana Sado? Dia pasti udah mati karena nggak mampu buat jaga dirinya sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Maaf semuanya, kami datang telat. Untungnya ada Leo dan Ana yang sudah bantu beresin. Gak usah berlagak tangguh dan kuat deh. Wajah kau saja terlihat memar. Perlukah aku panggilkan dokter? Silakan. Sekalian panggilkan ambulan untuk antar mayat busukmu itu ke pemakaman. Jaga omonganmu. Berhenti berdebat. Saya tidak ingin ada pertumpahan darah di Kastilia. Kalian berdua, ada pesan dari Ketua Zen yang harus kalian dengar. Saya tidak peduli bagaimana cara kalian melakukan pemilihan pemimpin baru. Saya hanya ingin bisnis ini tetap berjalan dengan lancar. Kalian dengar, tanpa persetujuan Tuan Zen, posisi kalian sebagai bos akan bertahan berapa lama? Kalau bukan Tuan Zen yang memberikan kita suplai barang, kita tidak mungkin selalu mendapatkan keuntungan. Jadi Nyonya, sebenarnya apa yang dimaksud oleh Tuan Zen? Menurut Tuan Zen, untuk pemilihan pemimpin baru, Tuan Zen sendiri yang akan menentukan. Besok, pukul 10 malam, kalian berdua harus melakukan transaksi dengan klien kita.
hentikan melakukan hal bodoh dan sampai jumpa besok. Kalian telat dari waktu yang sudah ditentukan. Ini barangnya sesuai dengan perjanjian. Sekarang berikan kami uangnya. Apa kau Tuan Zen? Siapa kami? Kalian gak perlu tahu. Tidak bisa. Kami hanya ingin transaksi dengan Tuan Zen. Saya di sini. Lanjutkan transaksi. Kalau tidak percaya, batalkan saja transaksi ini. Jangan bergerak. Berlutut atau kami tembak. Cepat lari. Saya akan ulur waktu. Nampaknya ada yang perlu tumpangan di sini. Pikirkan nyawa kalian terlebih dahulu. Kita lanjutkan urusan kita nanti. Lapor Komandan, kami sudah melakukan investigasi di semua tempat. Dan bukti transaksi yang sudah kita amankan, tidak ditemukan barang ilegal, Pak. Apa kamu bilang? Benar, Pak. Apakah informan kita sudah memberikan konfirmasi? Informasi ini saya dapatkan dari informan kita. Namun, kita dirugikan dan tidak menemukan barang bukti apapun. Tapi Pak, dalam operasi hari ini, kita berhasil membunuh Tuan Zen sebagai dalang dari bisnis ini. Nyonya Ros, polisi sepertinya sudah tahu lokasi transaksi kita ini sejak awal. Dan sayangnya Tuan Zen juga tewas tertembak di lokasi. Benar Nyonya Ros, kami curiga di antara kita semua di sini ada mata-mata. Maksud kalian saya yang mata-mata? Justru saya curiga dirimu yang mata-mata. Sudah, Tuan Zen baik-baik saja. Tuan Zen tidak ingin seorang mata-mata menjadi pemimpin nantinya. Jadi Tuan Zen memilih cara ini untuk mencari tahu siapa mata-mata di antara kita. Kenapa kau diam? Takut. Takut? Lihat seberapa palsu ketawamu itu, Ray. Palsu katamu? Ayo buktikan. Keberuntungan mungkin masih berpihak padamu saat ini. Tapi aku punya satu hal lagi untuk membuktikan siapa kamu sebenarnya. Nyonya Ros, lihatlah yang anak buah saya temukan. Sebuah alat pelacak di pistol milik Sado. Ini bukan punya saya. Ini bukti kuat. Apalagi yang ingin kau jelaskan? Betul, memang itu pistol saya. Dan saya menggunakannya.
Tapi bisa kita lihat sekarang siapa yang membawa dan memegangnya. Bawahanmu kan? Bisa saja ini perangkap dari kalian. Sekarang yang menyentuh senjata itu adalah kau dan anak buahmu. Bukankah ini mencurigakan? Sado, Sado. Udahlah, tak perlu kau sembunyi terus. Nyonya Ros, sudah begini, kau masih lindungi dia? Jawab sekarang atau ku hajar ini orang. Tahan tembakan. Tetap ikuti mereka kemanapun mereka berlari. Ana, kita harus berpencar di ujung jalan ini. Oke, baik. Ingat, Sado, keselamatanmu adalah prioritas kita. Menyerahlah dan angkat tangan. Berlutut dan ikut kami kembali ke pulau. Sado, menyerahlah. Lebih baik kau mengaku kepada Nyonya Ros kalau kau mata-mata. Karena salah satu anak buah kesayanganmu telah kami sekap dan akan kita bunuh di penjara.
Aduh, kenapa kau kemari? Hentikan. Saya yang kalian cari, bukan? Akhirnya, mata-mata kepolisian kita datang. Saya ingin berbicara langsung dengan Tuan Zen. Tuan Zen memerintahkan saya untuk membunuhmu. Jadi, Nyonya juga percaya kalau saya mata-mata? Sangat tidak mungkin. Seorang mata-mata ingin menyelamatkan hidup, bukan? Tolong, berikan saya sedikit waktu, Nyonya. Untuk apa? Untuk membuktikan semuanya. Tapi, saya hanya ingin memberikan informasi ini hanya kepada Nyonya, tidak kepada yang lain. Bukankah dia bawahanmu? Dia mata-matanya. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat laporan dari Ana bahwa dia telah memasang alat pelacak di senjataku. Dan juga, dia tidak hanya seorang mata-mata. Betul, Nyonya Ros. Beberapa hari yang lalu, barang kita hilang, dan dia juga pelakunya. Dan ada satu fakta menarik lagi. Anda tahu siapa lagi pengkhianatnya? Leo? 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 Barangku di mana? Sepandai-pandainya kau menyimpan bangkai. Bau busuknya tetap tercium, Rey. Terima kasih pada saat yang sudah menemukan bangkainya. Kita akan mendapatkan keuntungan dari transaksi ini. Aku tertarik dengan idemu. Sangat berambisi. Kalau begitu, ini. Terima kasihku untuk Sado. Masih ada satu. Kau lakukan sendiri, atau saya yang turun tangan? Sado, kumohon, ampuni aku, Sado. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Selamat datang, Nyonya Ros. Mari kita berbincang santai di sini. Tuan Zen, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyambut kami di sini. Dan perkenalkan, ini Sado. Orang yang bisa kita andalkan untuk bisnis kita ke depannya. Salam Tuan Zen, sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu langsung dengan Anda. Baiklah, urusan bisnis di bawah asosiasi Periko akan kupercayakan kepadamu. Jadi, lakukan sesuatu, Sado! Bagaimana kondisi Agen Leo? Leo mengalami beberapa luka cedera. Tapi, semua terkondisikan dengan baik. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, selamat atas jabatan barumu menjadi pemimpin. Sado. Ah!